Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya teman-teman dimanapun berada. Baiklah, pada siang hari ini saya akan jalan-jalan ke Kampung Nanas ya. Kampung Nanas tak terlalu jauh dari daerah saya ya. Ya, kita akan melihat keadaan yang ada di Kampung Nanas ya, RW 09 ya, Kelurahan Kabil ya. Baiklah, kita akan teman-teman, ini akan memasuki Kampung Nanas teman-teman ya, yang berada di Teluk Bako RT 02 Nanas RW 9 Batu Besar ya. Kita akan memasuki Kampung Nanas Teluk Bako.
teman-teman kampung nanas gitu ya. Teman buntu cuman jalan-jalan ya. Nah, tak ada jalan motor lagi. Kita akan coba sini ya. Baiklah teman-teman, saya sekarang sedang berada di Kampung Nanas ya. Sangat unik sekali ternyata ya Kampung Nanas ini. Kalau di sebelah sininya ya, di ujung ini sangat unik ya. Termasuk kok ada pohon-pohonan yang masih besar-besar ya. Yang seperti ada hutan ya, dikatakanlah atau kebun ya ini ya, teman-teman. Tempat pembuangan sampah. Dan ini ada apa nih, pohon apalah, nggak tahu ya, apakah pohon rambutan, bukan ini, bukan, biasanya pohon tampenis ya, biasanya itu kan yang berbentuk seperti ini teman-teman. Nah, ini teman-teman ada ilalang, ada rumput-rumput, daun-daunan ya, ada pohon ini yang menjulang tinggi, entah pohon apa ya. Nah, ini teman-teman, weh, jumpa pohon kayak macam pohon jauh mede ya. Iya kayaknya seperti itu ya teman-teman ya. Ini dia teman-teman, kayak pohon jamu mede. Ini pohon nangka ya kayaknya. Yang besar ini pohon jamu mede kalau tidak salah ya. Pohon nangka. Nah, ini ilalang yang injak ini, ilalang. Ini kalau di kita ini pohon daun harendong, pohon harendong ya, bisa dijadikan kayu bakar teman-teman ya, tebang dijadikan kayu bakar bisa. Nah, ini teman-teman ya, ternyata ini Kampung Nanas unik ya, ini unik sekali, cantik sekali ya, macam di petualangan ya, ini di tengah-tengah hutan ibaratnya ya. Seperti itu ya, kalau dilihat sebelah sana kan hutan. Nah, tapi kan ini bukan ya teman-teman ya, nggak terlalu hutan ya, kebun biasa aja ya. Nah, ini teman-teman sangat indah dan cuaca agak mendung teman-teman ya. Ini luar biasa sekali, saya baru kesini ini. Baru kesini, ini nggak terlalu jauh perjalanan. Sekitar 5 atau sampai 7-8 menit lah, 10 menit kurang lebih ya, kita sudah sampai ke dari sini ya. Ternyata unik sekali teman-teman, saya suka sekali bertualang di hutan atau di kebun seperti ini ya, sangat baik sekali ini. Nah, kita akan pohon-pohonannya satu, kebanyakan satu jenis teman-teman. Nah, jadi kita inilah entah semua diliput ya. Nah, ini ada daun bunga, daun harendong teman-teman. Nah, ini pohon daun mede, jamu mede ini. Cuma sayangnya nggak ada pucuknya nih, yang suka dipakai lalap itu, teman-teman. Tak ada ya. Nah, baiklah teman-teman, terus sedikit lagi kita akan turun. Ada melihat bunga ya. Nah, sini ada bonsai ya. Wih, cantik sekali teman-teman bonsainya. Cantik sekali teman-teman bonsainya ini, berduri tapi berbunga ya, sangat indah sekali, sangat indah dipandang mata teman-teman. Wah, luar biasa itu, ada pohon singkong ya, ada bunga-bunga taman-taman ya, lidah buaya ini, pepaya Jepang, singkong Jepang,
Kemudian ini pohon ubi atau singkong ya. Ini nangka Belanda kalau tidak salah, atau apa, jambu, jambu air ya, jambu air. Masya Allah, sana pohon kelapa menjulang tinggi, sangat baik sekali teman-teman. Ini pemandangan di sini bikin betah teman-teman ya, walaupun di ujung tapi sangat betah ya kalau di sini ya, sangat luar biasa teman-teman ya. Nah, ini menakjubkan ya. Nah ini, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan segera pulang kayaknya ya teman-teman ya, karena sehubungan ada cuaca ya, sedikit mendung takut hujanan ya. Nah, yang jelas kita sudah sebagian bisa meliput untuk mengetahui keadaan yang ada di kampung nanas ini teman-teman ya. Nah, alhamdulillah ini dapat pengetahuan. Saya pun sudah agak lama di daerah dekat sini, tapi baru kali ini ke sini ya. Nah, daerah tetangga sebelah ini sebetulnya ya, tapi baru kali ini saya bisa mengunjungi atau datangi kawasan ini ya teman-teman ya. Luar biasa beliau ini ya, punya rumah, punya tanaman ya, taman ya, sangat indah-indah ya. Nah, ini luar biasa beliau. Nah, ini bisa kita lah ikan contoh yang sangat baik sekali ya, sangat baik sekali. Baiklah teman-teman, sekali lagi sampai di sini dulu liputan kita dalam perjalanan menuju kampung nanas ya, dan selanjutnya kita akan segera pulang menuju ke rumah. Terima kasih atas perhatiannya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.